Yes, selamat siang tuan-tuan dan puan-puan. Selamat menonton Wako Channel. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, senjata yang tidak ada bentuk mungkin lebih bahaya. Ya, sebelum saya teruskan berita hangat ini, sila subscribe ke Wako Channel dan sila buka loceng sekali ya. Ya, jom tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok berita hangat ini sekarang juga. Ya, berita dari FMT. Kerajaan jadikan LHDN senjata untuk musnahkan saya, kata Najib. Wow, jom kita tengok. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mendakwa Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menjadi senjata dan digunakan kerajaan sebagai instrumen untuk menghancurkan kerjaya politiknya. Dalam afidavit yang difailkan untuk membatalkan notis kebangkrapan FHDN terhadapnya kerana gagal membayar tunggakan cukai sebanyak RM1.69 bilion, Najib berkata masa notis itu dikeluarkan sangat mencurigakan. Antara Januari dan Februari, keretakan antara UMNO dan Perikatan Nasional PN mula timbul dan ada perbincangan bahawa UMNO mungkin akan keluar dari kerajaan PN. Sekitar waktu itu, notis kebangkrapan difailkan kepada saya tetapi ia tidak diserahkan segera, katanya, menyifatkan notis itu sebagai satu penyalahgunaan proses. Tambahnya, ketika Perhimpunan Agong UMNO pada 28 Mac, parti itu meluluskan resolusi untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu, parti anggota PN, dalam pilihan raya akan datang. Dua hari selepas Perhimpunan Agong, peguam saya diberitahu bahawa LHDN akan memberikan notis kebangkrapan kepada saya, katanya. Najib dalam afidavitnya turut berkata bahawa notis kebangkrapan itu terlalu awal kerana kes tafsiran cukai bernilai RM1.69 bilion masih belum selesai di hadapan pengadilan khas Suruhanjaya Cukai Pendapatan SCIT. Mahkamah akan menetapkan tarikh untuk mendengar sama ada jumlah yang diminta oleh LHDN adalah tepat. Jumlah yang diminta dalam notis bankrupt itu masih belum jelas. Ini bermakna penyerahan notis tersebut jelas, bersifat pramatang dan tidak masuk akal, tambahnya. LHDN memfailkan notis kebangkrapan terhadap Najib kerana gagal membayar tunggakan cukai tambahan sebanyak RM1.69 bilion untuk tahun 2011 hingga 2017. Selain itu, Najib juga perlu membayar tunggakan bersama dengan faedah 5% setiap tahun berjumlah RM45.9 juta bermula dari tarikh penghakiman terus serta kos. Tahun lalu, Mahkamah Tinggi membenarkan kerajaan untuk membuat penghakiman terus bagi mendapatkan tunggakan cukai tambahan dari Najib. LHDN juga berkata, keputusan penghakiman terus itu tidak ditangguhkan sejak mahkamah memberikan keputusannya tahun lalu. Di bawah artikel 481B Perlembagaan Persekutuan, seseorang akan terbatal keanggotaannya sebagai ahli parlimen selama 5 tahun jika dia tidak dapat melepaskan status muflisnya. Pasukan undang-undang Najib sebelumnya memberitahu wartawan bahawa mereka akan mengemukakan permohonan untuk mengenepikan notis bankrupt itu dan menangguhkan prosiding terbabit. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video akan datang untuk mengetahui lebih tentang politik yang berlaku di negara kita. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Wako Channel. Subscribe sekarang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.